Ayahanda merasa Ayahanda akan meninggalkan dunia ini dalam keadaan seperti ini. Aku pun minta maaf Ayahanda jika selama ini aku telah salah kepada Ayahanda. Putraku. Ya Allah. Ayahanda. Aku merasa seperti sesak nafas. Aku sudah tidak kuat lagi Ayahanda. Benar putraku. Detak jantung Ayahanda begitu kencang dan tidak beraturan. Kalau seperti ini terus, ini bisa membahayakan nyawa kita berdua putraku. Sepertinya kita harus mengeluarkan tenaga dalam kita untuk menghambat aliran racun ini Ayahanda. Iya putra. Kau benar. Mari kita coba. Ya Allah. Sepertinya jika kita mengeluarkan tenaga dalam, itu akan memperburuk keadaan Ayahanda. Putra. Maafkan Ayahanda. Ayahanda tidak bisa menolong. Ayahanda merasa Ayahanda akan meninggalkan dunia ini dalam keadaan seperti ini. Aku pun minta maaf Ayahanda jika selama ini aku telah salah kepada Ayahanda. Jika memang saatnya sekarang adalah takdir aku meninggalkan dunia ini, aku tidak akan takut karena aku akan meninggal bersama Ayahanda. Ayahanda, ingat dengan petuah guru Ayahanda. Apapun yang terjadi, kita tidak boleh menyerah putraku. Kita harus terus berusaha sampai titik darah penghabisan. Bertahanlah putraku. Ayahanda mohon padamu, bertahan. Tahanlah Ayahanda. Ibunda. Astaghfirullahaladzim. Kemana Ibunda pergi ini ya Allah? Ibunda tidak ada di sana. Mari kita cari lagi, Rai. Di sini tidak ada. Sepertinya kita kehilangan jejak. Bukan kita yang kehilangan jejak, namun Paman Jayaraksa dan juga Ibunda Subanglarang yang sengaja menghilangkan jejak dari kita agar mereka lebih aman. Jaga ucapanmu, Rai. Raka, aku mengatakan yang sebenar-benarnya. Itu semua karena Ibunda Subanglarang. Rai, jangan memfitnah ibundaku. Yeah!
Sembarang! Aku mohon hentikan. Waktu kita tidak banyak. Kita harus segera menemukan Gusti Ratu Subanglarang, Gusti Prabu Siliwangi, dan Raden Kian Santang. Dan sebaiknya sekarang kita menyebar. Baiklah. Mari, Rai. Nimas. Aku ikut dengan. Kau ikut denganku, Yudhakara. Senopati Anggapati, kau ikutlah bersama kami. Sendika Raden. Kurang ajar. Kenapa dia yang harus bersama dengan Nimas Rara Santang? Yudhakara, ini bukan saatnya untuk kau cemburu. Kurang ajar. Jurus lebur serayu, meski tanganku masih terasa sangat sakit. Bismillahirrahmanirrahim. Subanglarang, Jaluwuyung, sepasang kekasih ini ternyata saling membantu menyerangku. Sungguh luar biasa. Tapi aku Hariwangsa akan menghabisi kalian. Lagi bertarung. Sepertinya aku mengenalnya. Aku harus mengalihkan Rara Santang, Walang Sungsang, dan yang lainnya sebelum mereka kembali. Karena ini bisa membahayakan Kakang Hariwangsa. Putraku. Bertahanlah. Ayahanda merasakan roh ayahanda akan meninggalkan raga ayahanda. Putraku, ayahanda minta maaf kepadamu. Selama ini ayahanda belum sempurna mendidik. Aku pun sama ayahanda. Aku merasakan ada malaikat maut yang hendak ingin mencabut nyawaku. Tapi aku merasa tenang bersama ayahanda. Aku tidak sedikit pun
takut menghadapi kematian karena bisa bersama ayahanda. Ayahanda sangat bangga kepada putraku. Kau adalah anak yang berbakti kepada orang.